Salam sob-sob, ketemu lagi bersama gue Bilal di channel review gue. Oke, kali ini gue mau unboxing sebuah produk Ultrasonic Inhale Nebulizer ME520A. Oke, ikutin terus video ini. Oke sob, langsung aja kita buka boxnya. Oke, di sini ada buku panduan bahasa Inggris sob. Oke, seperti ini kalian bisa lihat. Oke, kita simpan dulu sob, ya. Dan di sini ada Ultrasonic Inhale Nebulizer sob. Oke, seperti ini. Oke. Seperti ini bentuknya. Kita simpan dulu sob, oke. Dan di sini ada satu set corong sob. Seperti ini, kita simpan dulu. Oke. Kita simpan corongnya. Oke. Dan di sini ada 4 buah cup obat sob. Oke, kalian bisa lihat. Kita simpan. Dan yang terakhir ada chargernya sob. Oke, kalian bisa lihat. Kita simpan sob. Oke, langsung ke penjelasannya aja sob. Oke, untuk penggunaannya kalian bisa buka penutup bagian atas sob. Oke, seperti ini. Kita buka dulu, kita simpan. Lalu kalian angkat cup obatnya sob. Seperti ini. Oke. Dan di dalam sini kalian isi dengan air secukupnya. Dan kalian pasang lagi cupnya sob, seperti ini. Oke. Lalu kalian isi dengan obat. Oke. Lalu kalian pasang lagi penutupnya sob. Seperti ini. Oke. Dan untuk corongnya tersedia satu set dalam berbagai bentuk untuk hidung dan mulut sob. Oke. Oke, kita pasang salah satunya sob. Kita pasang sambungannya. Oke, kita pasang seperti ini sob. Dan kita pasang maskernya sob. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang chargernya sob. Oke, di sini ada lubang chargernya sob. Oke, seperti ini. Dan di sebelah sini ada tombol on off nya. Oke, sekian dulu penjelasan dari gua. Oke, sekian dulu video unboxing dari gua. Kalau ada pertanyaan, lu bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe-nya kalau menurut lu video ini bermanfaat sob. Oke, salam sob-sob.